loncat dong. Hebat banget tuh. Oke, okay, Mbak Dia. Mbak Dia udah berapa tahun ya? Pertama syuting tahun berapa, Mbak? Pertama kali syuting tahun, aduh udah lama banget, waktu saya umur 16 tahun. Aduh, berapa ya? Berarti seumur Marco dong udah mulai syuting? Seumur Marco, iya. Kelas 2 SMA. Aduh, tahun berapa ya? Pokoknya udah lama banget lah udah ya. Udah lama banget. Nah, ada gak, Mbak, peran yang paling menantang dan kayaknya paling pengen dilakuin lagi deh? Itu apa? Komedi. Saya paling suka komedi, iya. Horor udah cukup lah ya, capek banget kalau ngomong itu. Tapi kan horor yang Mbak mainkan juga ada komedinya. Tapi kan syutingnya juga berat gitu loh kalau horor itu. Jadi setan sih ya. Iya. Kalau komedi itu kayak main-main bercanda ya, ketawa-tawa. Happy terus. Iya, happy terus ya. Itu yang bikin kangen. Kalau Lania kan sekarang lagi sering main stres nih, ya kan? Serius? Iya, serius. Ya kan? Ngapain main stres? Serius? Tapi kalau kamu sering ngambil ini apa, pilih-pilih judul atau pilih-pilih peran gak sih? Ya harus, kalau peran harus pilih-pilih, gak boleh asal-asalan. Apa yang paling kamu hindari apa? Peran apa? Ada gak? Gak ada sih, aku kalau ceritanya bagus dan seru-seru aja, aku mau. Oh. Gitu. Tadi yang dipilih apa berarti? Tadi katanya gak pilih-pilih. Tadi katanya pilih-pilih. Enggak, aku gak pilih-pilih. Kalau ceritanya seru-seru aja, terus juga akunya suka ya. Tadi kamu bilang pilih-pilih lah, Nia. Ya enggak. Iya. Ayo udah. Enggak apa-apa. Ya udah, aku gak pilih-pilih. Gak pilih-pilih ya. Tapi asal ceritanya bagus. Asal cerita bagus, terus akunya juga suka. Aku. Yang penting kan kamu suka sama ceritanya, itu aja dulu ya. Tapi selama ini yang pernah kamu jalanin, beberapa jadi karakter yang berbeda-beda, yang paling nyaman apa yang, maksudnya yang, kok ini seru banget ya gitu. Beda. Yang film aku yang terakhir kemarin sih yang bikin aku nyaman banget. Apa? Aku suka. Itu kamu? Filmnya horor, terus action juga. Dan akhirnya aku dapat action. Tetap ada action-nya. Itu kamu pernah kesini, itu, kamu bilang pengen dapat action kan dia bisa bela diri. Martial art juga dia. Nah, kalau Nicole ini kalau antagonis, protagonis, seringnya so far aku prota. Prota. Antagonis, iya. Iya. Pernah nyobain antagonis? Pernah juga, kayak di film apa sih, pembunuhan gitu, thriller. Bener gak orang bilang jadi antagonis itu lebih sulit daripada antagonis? Ada orang yang bilang gitu kan, kayaknya kalau... Protagonis, antagonis lebih sulit daripada antagonis. Jadi protagonis lebih susah daripada antagonis? Iya, lebih capek sih ya, karena kan energi marah-marahnya lebih banyak ya. Tapi mungkin tergantung ya, look juga kali ya, kalau Nicole kan memang wajahnya kayaknya baik gitu, maksudnya emang untuk protagonis cocok. Lu bayangin gak, misalnya si Bertrand tadi main. Misalnya dia main gitu. Ya. Itu pasti susah kalau dia jadi protagonis, dia pasti actingnya lebih berat. Super effort gitu, karena dia bentukannya udah, sorry ya maksudnya, orang kayak cool banget gitu. Kayak galak, mukanya galak. Galak. Oh, jadi lebih berkarakter. Karena dia antapani, kayaknya bukan antagonis. Antapani lagi. Tapi pernah jenuh gak sih, coba semuanya nih, pernah jenuh gak? Beracting. Kan kalau proses syuting, apalagi Mbak Dia waktu... Nah itu kalau Mbak Dia paling kan panjang ya. Iya, kalau jenuh tuh paling kalau nunggu ya jenuh, ya kan? Iya. Tapi kalau udah mulai syuting, enjoy aja. Tapi gitu, emang paling capek nunggunya ya? Nunggunya. Iya. Tapi kalau gak syuting kok kangen. Iya, benar. Kangen banget. Lania pernah bosen gak? Karena aku belum selama kakak-kakak senior di sini, aku masih semangat sih. Masih seru ya? Aku juga semangat lihat kamu. Iya. Ini. Kita kan sehari-hari juga acting kan? Karena kalo dunia ini panggung sandiwara. Iya. Asik. Kalau gue kan juga acting kan? Iya, dunia ini hanya panggung sandiwara. Kayaknya gak gitu. Motongnya gak gitu. Gimana kalau kita main acting-actingan sekarang nih? Kita minta buat berekspresi bintang tamu. Jadi nanti kita akan fokusin wajah. Manis. Sesuai dengan skrip yang dibacakan oleh host ya. Nanti kita akan bacakan skripnya, jadi nanti di skrip itu kayak akan berubah-berubah suasana hati. Jadi kita minta ekspresinya, ada yang tiba-tiba malu-malu, tiba-tiba tegang kayak gitu. Boleh, kita di sini aja. Kita di sini aja. Biar kamera yang ngejar kamera ya. Kamera ngejar. Di close up. Boleh nggak? Ya boleh dong. Jadi minta ekspresi aja berarti. Dan gue duduk, gue suka ini. Jadi, gue dulu ya. Kok jadi dia dulu sih? Contoh. Coba tolong di Joom mukanya Vincent. Joom. Dua adegan habis itu ke gue ya. Iya. Oke. Suatu hari aku sedang berjalan santai dengan hati yang gembira. Mentari
menyinari wajahku. Wah, hari ini sungguh segar sekali. Tiba-tiba hatiku merasa gundah. Aku sudah bayar tagihan belum ya? Tagihan di rumahku. Aduh, hutangku banyak. Pinjol aku ada 10. Aku gimana dong? Tapi mengingat pacar aku yang cantik, aku jadi tersipu malu mengingatnya. Bagus banget. Bagus banget, Bang. Aduh. Gue mau jadi aktor. Mulai dari sekarang. Gue udah jadi aktor. Bro, gue dong. Ayo, close up. Oke. Wah, melas nih. Melas. Dibaca. Agus melas. Dibaca dulu dong, ayo. Oke, siapa yang mau bacain? Gue ya? Lo dong, suasananya cerita lagi... Suasananya lagi malam hari. Kita fokusin muka desa. Lagi berjalan di malam hari, lihat kiri kanan. Suasana gelap. Di ujung sana dia melihat seorang wanita. Cantik, seksi. Wah. Kayak Bertrand mukanya. Fokus dong, gimana mau jadi aktor nih? Ini dia, kayak Bertrand. Ayo. Dong. Dari sudut tiap kejauhan melihat seorang wanita seksi, menggoda, dan menyapa. Mas, sendirian mas. Gak usah gigit bibir. Ekspresi apa ketemu cewek gigit bibir? Gemes. Udah bu, mereka aja deh bu. Tamu aja. Heran lagi dong, skenario-nya begitu ketemu cewek seksi. Ya kan gak apa-apa, kan itu kan cocok. Saya kan nyocokin sama peran-peran kalian. Ayo. Ya boleh-boleh itu. Oke, okay, siapa dulu? Sutradara. Siapa dulu? Siapa dulu? Kita siapa mulai. Dulu? Dari, mungkin dari Madia. Ya udah paling lama ya. Mbak Diah Permatasari, saya akan bacakan paling... skenarionya. Dialognya saya akan, dialog lagi. Skenarionya ya. Oke, okay, siap. Kamera. Balik. Balik. Gimana kalau begini? Kebalik. Balik dong. Oke, okay. Siap ya. Makan siang nih biasanya. Enggak. Jepit nih. Oke. Okay. Action. Malam ini aku berjalan sendirian. Bocor, sorry. Mana sih? Sorry. Ini unitnya gimana sih nih? Enggak di sini nih. Ayo dong. Tahan dulu ini suara motor nih. Udah malam nih. Ayo dong. Kerjain dong. Ntar kamera langsung nih ya. Lihat ke arah kamera langsung ya. Okay. Ya. Ini lah. Action. Malam. Lighting belum. Belum mulai. Kan di syutingan begitu biasanya. Iya. Mulai, action. Malam ini aku berjalan sendirian. Keringet, tolong tisu. Ayo dong. Tirap air. Ayo dong guys, Come on. Salam. Malam ini aku berjalan sendirian. Suasananya sangat mencekam dan membuatku sangat takut. Tapi kok orang-orang lebih takut pas aku lewat ya? Oh, ternyata aku hantunya. Kok dia ketawa sih? Aduh, bisa-bisanya aku bentuk portal kompleks sampai benjol di kepala berbentuk love. Wah, tapi ada cowok ganteng lewat tuh. Ih, gemes gua. Samperin ah, siapa tahu bisa jalan bareng. Eh, ternyata itu maling. Maling, siap, ganteng-ganteng. Banget itu Mbak Dian. Ya, itu ya bagus banget Mbak Dian. Ya, selanjutnya apa? Untuk siapa? Untuk Lania. Oke, Lania, Fania. Oke. Nia, lighting udah cukup. Makeupnya deh. Makeup. Masuk, tacap dulu. Itu tahan dulu yang unit itu, ada terang. Silent. Tahan dulu, oke. Oh, audio. Oh, lighting. Gaper. Ayo matahari turun ya, yuk. Oke, siap. Pak, bentar dulu pak. Oh, sound. Ucup. Kejepit. Kasian. Kirain tangan. Ya,
Brad Pitt sendiri kan. Oke, hai, aku Lani ya. Aku adalah wanita paling cantik di sekolah ini. Wow. Setiap aku berjalan di lorong kelas, aku selalu mengibaskan rambutku yang penuh dengan keindahan. Aduh, kenapa rambutku ada ketombe? Oh my god, aku malu banget. Oh my god, ada yang liatin aku nggak ya? Enggak. Aku harus percaya diri. Orang-orang akan memandang aku dengan penuh pesona. Kok orang-orang ngeliat aku risih sih? Jangan-jangan, ketek aku kok basah? Ketek aku basah? Oh my god, ketek. Aku harus gimana? Bagus. Ini ceritanya dia jadi cowok cewek sombong. Oh, bagus. Jangan panjang, dibuat ringkas aja dialognya. Iya. Pak. Jadi natural aja dialognya, jangan dibuat-buat. Nggak, ya. Tapi yang ini emang... Pak Punjabi. Biar saudaranya aja. Bagus, tapi bagus. Tadi natural banget gayanya. Enak-enak Pak Amanya, Pak ya. Nicole, Kanko. Oke. Melayu Nicole. Rambutnya udah belum? Rambut. Mawar, anak rambut. Rambut. Mawar. Bukan rambut saya ini. Ngapain rambut lu diurusin? Kan artisnya Diana. Oke. Cepat. Hari ini hari pertama aku kerja. Aku senang banget. Sebentar lagi aku pasti jadi orang kaya. Aku udah gak sabar buat traktir sahabat-sahabat aku yang suka bilang kalau aku bawa ketek. Kurang ajar. Tapi kok udara di sini kok lembab banget ya? Aduh, kepanasan lagi gimana dong? Gimana dong aku kegerahan? Ya Allah, mudah-mudahan aku bisa tabah menjalani semua ini. Aku yakin ini adalah semua pertanda. Kalau aku akan lebih bahagia hidup aku. Kak. Oke, bro, cek pak. Jadi pas dia sedih, Pak. Get clear! Taruh. Kenapa jadi lu yang acting? Kan dia ekspresinya, saya yang PO. PO, tapi iya. Terlalu menurutnya bagus semua deh. Bagus banget. Emang terbukti ya. Ada satu lagi Pak yang naik elang ke apotek, jadi gak Pak? Gak usah. Itu cuma elangnya doang. Gimana kalau kita coba satu orang Bertrand untuk acting? Setuju. Gak acting doang, ekspresi doang. Gue tau deh. Gue kok yakin banget tau. Dia harus gelap ya. Suasananya Pak. Esti, bacakan ceritanya. Bacain scriptnya dong, Bapak. Bisa gak ini semua lampu mati, satu doang gitu, blek ke dia. Kayak yang Mr. Bean. Siap ya, lihat kamera ke Bertrand ya. Lihat, Bertrand, vlog. Nah, mantep. Siap ya. Bruno Mars, jangan deketan. Siap. Action. Lagi jalan. And action. Aku selalu bingung dengan keadaan dunia ini. Kenapa manusia begitu jahatnya dengan alam yang sudah diberikan oleh Tuhan? Lo semua, liatin gue. Lo tahu? Kalau sampai kalian membuat gue marah, gue akan nangis. Nangis. Aku sedih, tapi aku bahagia. Apa? Wow, bagus. Keren banget tuh, Bertrand. Keren aja, beneran bagus. Teman Anda ya? Apa? Teman Anda ini. Teman nanti, mulai sekarang dia. Lo mulai sekarang teman gue ya? Kita hangout, chill bareng ntar ya. Besok kita nonton yuk. Coba ganti kesini. Gue apa ya, Bertrand? Thank you, Bertrand. Thank you. Ternyata penonton juga bagus actingnya. Iya. Habis ini kita kembali lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Trash Show. Gue belum
pernah persis kayak gitu, gue lagi di museum nih. Gue lagi sama cewek gue yang zaman dulu. Gue gandeng. Salah orang. Oh itu kamu. Oh, itu aku.